positivity dari anime Boruto? Gak ada sih kak. Beban. Halo Indogamers Bubur Nail, gue Karamel, kembali lagi bersama Gerabak Wibu. Gue kali ini mau bahas anime Boruto. Kan di internet banyak tuh yang gak suka sama anime Boruto. Emang beneran banyak? Apa masih ada yang suka ya? Oke, kenalan dulu dong, namanya siapa nih? Nama saya Noval. Noval? Yogi. Siapa? Yurika. Bang, namanya siapa nih? Namanya Congker. Congker? Iya. Jadi cosplay jadi apa nih? Kazutora. Kazutora ya? Namanya Dwi. Dwi? Iya. Kamu suka nonton Boruto? Dulu suka, sekarang udah enggak. Suka banget kalau Naruto. Suka banget? Suka banget. Kalau Boruto gimana tuh? Boruto sebenarnya suka awal-awal ya. Kamu tahu anime Boruto? Ya tahu. Suka gak? Enggak. Jadi kamu termasuk orang-orang yang tidak suka nonton Boruto? Mungkin udah mulai bosan ya dengan jalan ceritanya. Jadi ya bisa dibilang enggak juga sih. Masih ngikutin aja perkembangannya. Nunggu sampai pengen tahu aja sih Naruto ini gimana kabarnya. Mati beneran atau enggak gitu kan, penasaran banget gitu. Munculnya Boruto, wih bakal ada lanjutannya gitu kan. Cuman setelah udah garapannya itu kayak kecewa sih. Kecewa kenapa tuh kalau boleh tahu? Pertama dari build story-nya gitu ya, dari Boruto gitu kan. Dia tuh emang kalau kita lihat dari Naruto yang banyak perjuangannya dari awal gitu kan. Dia dari no sampai hero gitu kan. Nah Boruto itu udah ada apa ya namanya, backing-annya gitu kan. Cuman build story-nya buat dia menjadi apa gitu, kita nggak tahu kan. Nggak tahu sih, lebih suka ke Naruto-nya sih. Dari opening aja udah beda. Kalau anime-nya sih suka, cuman dari Boruto-nya enggak ya. Saya ceritanya bikin gitu-gitu aja, kayak kurang seru gitu, kayak terlalu OP gitu, di-nerf, kayak di-nerf gitu. Boruto sendiri kan temanya ninja ya, tapi makin kesini tuh makin kayak terlalu banyak teknologi canggih gitu. Nggak kayak Naruto yang masih ada elemen-elemen Shuriken-nya, kayak ninja-ninja. Terlalu futuristik ya? Iya. Berarti lo setuju dengan lo kalau misalkan lo tuh nggak suka Boruto ya? Setuju banget! Banget! Boruto tuh ngebosenin banget. Karena bertele-tele dan nggak langsung, ya beda dengan Naruto gitu ya. Mungkin ini pengulangan formula yang sama, jadi kita tuh bosen ngelihatnya. Ya betul, nggak suka. Nggak suka? Kalau anime-nya ya mungkin ya nggak terlalu lah. Pokoknya sedikit doang. Sedikit doang? Iya. Coba gue mau maksa lu untuk sebutin satu aja hal yang baik dari Boruto apa? Mungkin jawabannya sama dengan yang lain, Naruto-nya doang. Sebenarnya ada dua sih. Apa? Sarada. Kalau nggak ada, nggak bakal ada scene antara dua orang itu, lu nggak bakal nonton berarti? Pastinya nggak nonton sih. Mungkin nontonnya di awal doang, pengen tahu aja. Setelah after, misalkan nih Naruto udah mati di Boruto-nya. Gue pengen tahu perkembangan di Konoha kayak gimana. Kalau misalkan Konoha makin hancur, ya udah biarin aja gitu. Kalau misalkan membaik, ada ceritanya, ada bumbu cerita yang menarik lah, formula yang baru yang ditawarkan, mungkin gue tertarik lagi nonton Boruto. Mungkin di movie-nya aja sih. Huh? Ketama, kita lihat. Banyak juga yang kritik soal di movie-nya itu, Naruto waktu sama Sasuke itu, sama senpai-nya tuh bagus banget. Tapi gila nih Boruto, kan diulang lagi kan? Itu jeleknya, jelek banget, jauh gitu. Gak ada sih kak, gak ada. Beban! Gak kayak bapaknya? Iya. Bapaknya emang banget temen Naruto. Positifnya. Kita bisa ngelihat karakter yang udah setara Naruto kayak Naruto Sasuke itu perkembangannya gimana aja itu. Jadi lo nonton Boruto cuma biar tahu perkembangan Naruto doang? Iya. Kayak kerja sama timnya sih, tetap kerja sama timnya, kayak membangun kepercayaan sesama ninja sama persahabatan aja sih. Pesan lo nih untuk orang-orang yang masih stay nonton Boruto di rumah gimana? Semoga kalian baik-baik saja dan stay in the line ya, karena kalian itu manusia-manusia yang jarang ditemukan di dunia ini. Bahkan kalau menurut saya kalian ini berhak untuk tetap menonton Boruto, seperti itu. Protes aja sama itu ke studionya. Walaupun udah pindah sama Masashi Kishimoto, cuman tetaplah gitu kan, supaya dibikin lebih baik lagi aja gitu. Yes. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Wah, kuat banget itu sih. Gitu-gitu doang. Kayak Boruto, Naruto tuh genre-nya masih kayak ada ala-ala ninjanya, cuman sementara dia lebih ke futuristik, jadi kalau buat gua kurang cocok, mungkin kalau orang lain berkata tidak. Jadi gak cocokan ya? Iya, tergantung pendapat orang, kan yang lain beda-beda. Oke, okay, thank you so much. Itu dia pendapat teman-teman soal anime Boruto. Kalau kalian gimana? Masih ada nontonin gak sih? Kenapa masih nontonin coba? Komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe juga, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di Gerabak Wibu selanjutnya. Stay clean and sound. Dadah!